Sebanyak 30 anggota DPRD Kota Palangkaraya periode 2024-2029 resmi dilantik pada Rabu 14 Agustus 2024. Di antaranya IR Habbapedu MM, anggota tertua yang berusia 61 tahun dari Partai Solidaritas Indonesia PSI. Dalam wawancaranya, Hab menekankan pentingnya memperjuangkan kepentingan masyarakat terutama di tingkat bawah. Dalam wawancara pasca pelantikan, Habbapedu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Palangkaraya yang telah mempercayakan PSI dengan 2 kursi di DPRD Kota. Ia menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah menangani permasalahan masyarakat yang paling mendesak, khususnya terkait infrastruktur di lingkungan permukiman padat penduduk. Hab menegaskan pentingnya melakukan konsultasi dengan dinas terkait untuk memastikan kebutuhan masyarakat tersebut dapat segera diprioritaskan. Ia berharap adanya kesepakatan bersama untuk menjadikan isu infrastruktur sebagai skala prioritas di tahun-tahun mendatang, khususnya untuk tahun 2025. Menurut Hab, langkah-langkah cepat harus diambil tanpa menunggu terlalu lama, mengingat urgensi dari permasalahan yang dihadapi warga. Sebagai anggota DPRD tertua, Habbapedu siap menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih dulu ke masyarakat yang sudah mempercayakan kami dari PSI. Ada 2 kursi di kota. Itu terima kasih sekali. Terkait dengan tugas dan tanggung jawab pada saatnya nanti, pastinya kita mendahulukan apa yang menjadi kepentingan masyarakat bawah dulu. Kita buat skala prioritasnya nanti. Kita konsultasikan dengan dinas terkait. Saya bilang, apa memang yang menjadi kebutuhan sangat oleh masyarakat kita di tingkat bawah. Misalnya, contohnya sangat sederhana, bilang jalan lingkungan. Karena di pemukiman, di perumahan, itu masuk kendala saat ini saya lihat. Ketika hujan, maka airnya tergenang dan jalannya juga jalan tanah masih banyak. Padahal ada penduduk. Dan ini tentunya perlu dikomunikasikan dengan dinas terkait pada saat nanti. Bagaimana kita mempunyai kesepakatan dan itu menjadi skala prioritas kita ke depan. Di tahun depan ini. Berarti dengan kata lain siap menjadi perpanjangan tangan masyarakat. Sangat siap. Karena tujuannya itu bagaimana kita mengasosiasikan apa yang menjadi kepentingan mereka. Itu tujuannya. Bukan yang lain. Dengan pengalaman dan dedikasinya, Hab berharap mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Hariri melaporkan.